Gambar 16. Isa disikso. Isa selalu angguai boti ri mak pona buruso. Isa nawaiko tentang Allah. Ri ia haga mari idang jolma taat hagu Allah. Isa almasi norangko hagu tian lamon bahwa jolma sina ko buruso. Anjing tian mak haga, tian mabuk. Lalu tian ninjuk Isa almasi. Isa almasi tian buk-buk, tian ludahi, tian iji. Anjing Isa almasi ia mak ngulawan. Paapi, ulahna Isa almasi ia haga menderita juk sina. Rik maksud panti nanggung hukuman duso kita jolmasa. Gambar 17, Isa di palangko. Kok gadu tian nyikso Isa almasi, gadu sina tian malangko Isa almasi di kayu palang. Anjing Allah nyatako bahwa kematian Isa almasi sina sebagai kurban bakdu dosa kita. Isa almasi nanggung hukuman dosa putih, rik dosanya, tunggu ia mati. Amun kita ngaku duso, rik percaya hagu Isa, maka kita hagati selamat ko. Apikah kuti haga percaya hagu Isa almasi? Haga mak kuti, berterima kasih hagu Isa almasi, saya kok nanggung hukuman dosa kuti? Gambar 18, Isa almasi minjak. Kok gadu Isa almasi mati di kayu palang? Posai kantikna Isa almasi ngubuko Isa. Isa almasi dikubuko di lom sanga bungkal kubu, saya wat idunggak batu. Gadu sina, rawang kubu sina tikatupko, rik batu saya balak. Tolu harani kok gadu sina, maria rik kantik-kantikna ratong hagu kubu sina. Anjing Isa almasi mangka lagi, saya mi wat yuda malaikat. Cak malaikat sina, Isa almasi mangka dija, Isa kok hurip muloh. Tunggu ganta, Isa lokok hurip. Amun kita buduo hagu ia, Isa almasi indongi ko doa kita. Rik selalu memperhatiko hurip kita. Gambar suai bolas, Thomas. Kok gadu Isa almasi minjak jak kematian, lamun jolma saya pahalu gi ia, gi bucawa gi ia. Posai muridna, saya golana Thomas, maongka tikala Isa almasi ngaliak ko diri. Sehingga Thomas mak percaya bahwa Isa almasi ko hurip mulo. Thomas bucawa, semakung nyak ngaliak katan bokas paku di punguna, nyak mak percaya bahwa ia ko minjak. Gadusina Isa almasi ratong haku Thomas, gi ngaliak ko bekas katana. Ompai da Thomas percaya bahwa Isa kok minjak mulo. Bakna ia kok ngalia. Anjing Isa almasi haga. Mari kita percaya hagu ia, walaupun kita maku ngalia ri ia, ri mata kita posai. Gambar 20, Isa almasi cakak hagu surga. Kok radu Isa almasi minjak, pak ngapulu harani gadu sina ia ngajak murid-muridna hagu sanga bungkal bukit. Isa cawa hagu tian ganta nya aga cakak hagu suga. Kok gadu nya lapa kuti harus ngonjuk pandai ko tontangnya hagu kau nyunjolma. Jolas koda bahwa nya pona dipalang ko panti nanggung hukuman duso tian. Ri idang jolma sepercaya hagu nya dusana tiampuni. Nanti ia pacak tinggal jama-jamanya di sugo. Gadusina murid-muridna ngaliak Isa almasi ticakak hagu sugo. Gadusina gua malaikat gatong rip cawa hagu murid-murid Isa. Di suatu hari nanti Isa almasi haga gatong mulo. Amun Isa almasi gatong, ia haga ngangkat kau nyinjol masa percaya hagu ia mulang hagu sugo. Haga makuti percaya hagu Isa almasi, mari kuti nanti dapat kuguk hagu lom sugo. Gambar 20 sai, kayu palang. Kayu palang ngingok ke kita hagu kasih Isa almasi. Isa almasi mak buduso. Walaupun juk sina, ia rela disikso, rek mati di kayu palang.
panti nanggung hukuman dosa kita. Yuda dosa kuti riknya. Kok rado mati, Isa Almasih minjak mulo, rik tinggal di lom surga. Gantasa ia selalu sedio, nulung jol masai percaya hagu ia. Amun kita ngaku i dosa kita, rik percaya hagu Isa Almasih, maka dosa kita dihapusko. Nanti kita dapat tinggal jama-jama Allah di surga. Gambar 22. Rua Rang. Isa Almasih nyawako bawa uat rua rang. Yuda rang saya lebar, rang saya sompit. Idang jolma sejak ia lahir kok uat di rang saya lebar. Rang saya lebar sina nuju hukuman di lom neraka saya ma angkapadom. Amun posai hulun percaya hagu Isa, ri toat hagu perintana, maka ia bupindah jak rang saya lebar hagu rang saya sompit. Rang saya sompit nuju huri jama-jama Allah di lom surga. Haga mak kuti percaya hagu Isa Almasih ri lapah di rang saya sompit. Amun kuti haga cawako hagu Isa Almasih. Isa nyak ngaku bahwa nyak jolma buduso. Nyak percaya hagu Isa Almasih mati di kayu palang panti nanggung hukuman duso-dusonya. Tuhan ampuni danya. Ri ubadah hurinya. Nyak haga tinggal jama-jama Allah di lom surga. Terima kasih Isa. Amin. Amun kuti tuon nihan cawajuk sina hagu Isa Almasih. Ri ia ngangkat kuti sebagai anak Allah. Ri Allah sebagai ubak kuti.